Ha, ingat tak Hans kongsikan yang dulu Hans katakan yang harga rumah semakin naik. Memang mahal. Ha, tapi ingat tak nasi lemak kalau dulu $2 siap dengan ayam goreng. Kalau sekarang $2. Ha, nasi aja inflation. Okay, sis, kat Singapore ni orang kata kita harus jual beli rumah dapat apa ni some profit things like that. Tapi ada yang cakap tinggal satu rumah untuk selamanya dah okay. What are your thoughts on that? For us, kita orang nak beli rumah, we wanted a big resale and we wanted a big space there. We want kids and then we gonna tinggal lama lah. Duduk dekat rumah beli satu kali saja, duduk invest. Dekor rumah cantik-cantik, lepas tu tunggu pasal harga rumah ni dia makin hari makin melambung. Ikut kawasan. Pendapat saya, kalau lagi muda, you get a first time loan, bagus, take advantage lah. Kita simpan, duduk dekat rumah tu bertahun-tahun, lepas tu invest, baru rasanya bila dah meningkat umur, dah meningkat usia ke apa, nak duduk dengan anak-anak, baru kita jual. I think one is expensive. So if you buy and sell, definitely you're not going to make money. If you from private, you jump to HDB, yes, probably yes. Tanpa rumah kan, ibarat if you do not have a property macam rumah gini, bermakna you bukan siapa-siapa. Orang awam dah berbunyi, ha, ada yang kata rumah mahal, tapi ada yang kata rumah okay je, tak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang, rumah ni aset kan? Betul tak? Apa kata kita tanya si pakar muda? Memang rumah ni satu aset. Ha, tapi dia kena ikut kemampuan, satu. Dia kena tengok whether kita ada that patience to hold a bit longer, you know. And rumah tu aset. Kalau katakan kita tak jual pun rumah tu, bila kita katakan meninggal, you know, anak-anak kita akan dapat jual rumah tu dan dapat semua duit untung daripada rumah itulah. Untuk buat duit dalam rumah tu, macam saya cakap tadi, BTO first step. Kalau tak dapat BTO, pergi resale. Kalau pergi resale, kira-kira memanglah susah sikit nak buat duit. Tapi kalau tengok HDB punya graf, tengok ni semua, ada kena ada satu benda yang will push the price up. So macam example, macam COVID punya time, semua rumah naik. Siapa yang beli rumah 4-5 tahun lepas yang beli resale, yang orang cakap tak akan buat duit, buat duit masa ni pasal COVID punya time, dia push the price up. Ha, kan si pakar muda dah katakan, rumah ni bukan saja tempat kita tinggal, ia juga satu aset. Seperti Hans katakan, rumahku, syurgaku.